Okay, mesti ramai orang yang takut dengan lipas. Tak kisahlah lelaki ke perempuan, mestilah ramai yang takut dengan lipas. Lagi-lagi bila dia terbang ke kan. Lepas tu dia ni jenis tiba-tiba je nak muncul. Untuk takut dengan lipas ni, nama dia Katsaridafobia. Katsaridafobia ni untuk orang yang takut ekstrim lah dengan lipas. Even lipas ni bukan binatang yang buas ke, binatang yang beracun macam ular ke, tak. Tapi orang takut juga dengan dia. Sebab dia menggelikan. Okay, bila orang yang mempunyai Katsaridafobia ni, bila dia jumpa lipas kan, ni yang biasa kita buat lah. Kita akan menjerit ataupun yang macam lemah-lemah sikit kan, dia menangis bila dia nampak kan. Tapi kalau kita nampak je lipas, kita jadi macam pemuda bersih dia. Kita tak boleh lepaskan dia. Kita mesti bunuh dia. Sebab rasa macam tak tenangan hidup kan. Contoh orang popular lah yang ada menghidap Katsaridafobia ni. Contohnya Cameron Diaz. Dia mengalami Katsaridafobia yang teruk lah kiranya. Dia kata rumah dia nak sentiasa clean. Bila clean kan macam kuranglah sikit. Kuranglah sikit macam potential untuk dia ada lipas kat rumah dia. Macam tu. So dia nak bagi semua benda clean. Macam tu. Okay, bagaimana boleh seseorang tu menghidapi Katsaridafobia ni? Mungkin disebabkan pengalaman lampau berkaitan dengan lipas. Contohnya macam lipas pernah masuk dekat dalam telinga diorang ke? Ataupun diorang pergi food court kan? Order makanan lepas tu tahu-tahu dah termakan dengan kaki-kaki sekali. So pengalaman macam ni menyebabkan diorang trauma lah dengan lipas. Nak tengok pun tak boleh. Macam tu. Yang kedua pula, parents juga faktor untuk kita ada Katsaridafobia ni. Macam kalau parents kita takut, mestilah kita takut juga. Macam tu. Macam dia more kepada environment lah. Kalau kawan-kawan kita takut, kita pun takut juga kan. Ciri-ciri orang yang takut dengan lipas ni, dia ni yang normal lah yang biasa kita buat. Kita akan menjerit ataupun menangis bila nampak lipas. Yang kedua, boleh jadi tersedak. Macam sesak nafas macam tu. Yang ketiga pula, ada orang yang sampai lutut shaking. Sampai lemah lutut dan menyebabkan pingsan sebab dia takut sangat. Mungkin dia tengok lipas tu dalam amount yang banyak kan. So siapa je tak takut. Sebab itulah kalau yang dia nak jumpa psikologi tu, psikologi tu akan bantu dengan lebih baik lah. Tapi kalau untuk kita macam kawan-kawan kan, kalau kawan kita tu macam tu lebih takut sangat-sangat kan dengan lipas, kita yang berani sikit ni dengan lipas ni, cubalah macam kalau korang dapat tangkap lah, letak dalam bekas kan. Lepas tu tunjuk kat diorang. Mula-mula diorang berjerit-jerit lah kan. Lepas tu dah lama tu, terus-terus diorang tak adalah sampai bila lipas. Maksudnya macam diorang macam dah tak takut sangat lah. Tak adalah first tu macam menjerit. Second time korang bawa lipas tu, dah bagi mati tu kan. Korang, diorang dah tak takut dah. Diorang dah tak ada sampai menjerit-jerit. Macam tu.